Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi akramana bi syahri ramadhan alladhi ja'alana min ahli siyam wa ahli al-Qur'an. Assalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Taala pada hari ini saya Allah pertemukan di dalam bulan suci Ramadhan ini dengan penuh hikmah dan mauidzah hasanah. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya beserta para sahabat sekalian. Pemirsa dimanapun berada, pada hari ini jumpa dengan saya Khairizal Wahid dalam program acara Cahayati menyambut bulan suci Ramadan. Pada kali ini saya akan membahas tentang ada 4 amalan khusus yang dianjurkan untuk diamalkan di bulan suci Ramadan ini. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, man qama Ramadan bi imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keseriusan dan penuh keimanan, keikhlasan, wa ihtisaban dan keridhaan, mengharap hanya kepada Allah, maka akan Allah ampuni dosa-dosanya. Begitu pula barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan mendirikan qoma dan mendirikan malam Lailatul Qadar, dia akan diampuni segala dosa-dosanya terdahulu. Yang mana kita ketahui bahwa malam Lailatul Qadar ini adalah lebih baik daripada 1000 bulan atau lebih kurang daripada 70 tahun amal ibadah perbandingannya. Pemirsa dimanapun berada, bulan Ramadan ini jangan kita sia-siakan. Bulan Ramadan ini cukup banyak kesempatan yang Allah berikan. Jangan terpedaya dengan hal-hal yang mana kebiasaan-kebiasaan yang mempengaruhi kita kelalaian. Dan cukup banyak yang banyak orang yang sia-sia. Kan dia masuki bulan Ramadan tapi sia-sia. Sia-sia di sini maksudnya apa? Sia-sia dia tidak mendapatkan ukhrawi, sia-sia dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan di bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan. Sedangkan bagi orang yang rugi, dia tidak mengetahui dan dia tidak mengambilkan kesempatan ini. Dan terkait dengan 4 hal khusus amalan yang dianjurkan kepada kita, yaitu ada 2 amalan yang mana 2 amalan ini adalah amalan yang terikat kita dengan Allah yang tidak bisa kita elakkan. Dan ada 2 lagi, ini amalan yang mana akan mendatangkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu amalan ini adalah yang pertama adalah 2 hal yang perlu kita amalkan, yaitu mengucap 2 kalimat syahadat selalu setiap hari setiap saat. Asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Astaghfirullahal azim, ya Allah ampunilah segala dosa-dosaku, mohonlah ampunan kepada Allah. Dan 2 hal yang terikat kita dengan Allah, yang mana 2 hal ini
Kalau salah satunya tidak Allah ampuni, kita akan celaka. Kita memohon kepada Allah agar kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, lindungilah aku daripada azab api neraka. Nah, pemirsa di mana pun berada, ini amalan-amalan yang mana dianjurkan setiap hari, setiap saat kita keluar dari bibir kita ketika lagi dalam bulan Ramadan. Ini adalah anjuran yang mana para ahli salih atau ahli amal ibadah, ini adalah setiap waktu diamalkan bacaan ini. Saya ulang sekali lagi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullahaladzim, Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amalkan bacaan ini setiap waktu yang mana waktu-waktu yang mustajab doa. Dan di dalam bulan Ramadan, waktu-waktu yang mustajab doa salah satunya adalah ketika menjelang berbuka puasa Ramadan. Yang mana para ulama ketika menjelang berbuka Ramadan, mereka itu adalah berkumpul di tempat yang sangat mulia, salah satunya ada dalam masjid beriktikaf atau di kediamannya, yaitu tidak mensia-siakan waktu yang mustajab ini. Dan mereka memperbanyakkan membaca Al-Quran dan memperbanyakkan doa. Salah satunya adalah doa-doa yang barusan saya baca. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullahaladzim, Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Semoga Allah terima doa kita ini. Dan Allah pasti akan berdoa, akan mengabulkan doa-doa orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang berpuasa adalah sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan doanya pasti akan Allah terima. Makanya mari perbanyaklah berdoa di bulan suci Ramadan. Selanjutnya, bagi orang-orang yang rugi di bulan Ramadan adalah dia tidak menghindari daripada hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan bagi dirinya, yaitu yang berkaitan dengan lidah, lisan, mulut, yang mana amalan para salifus soleh, para orang yang soleh, mereka lisannya, bacaannya perbanyak membaca Al-Quran, lisannya memperbanyak tadabbur Al-Quran, lisannya memperbanyak memperdalamkan ilmu agama dan berzikir kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Sedangkan bagi orang-orang yang rugi, mereka asik dengan kebiasaan buruknya sama seperti di bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah perbuatan ghibah, namimah dan sejenisnya. Dan ini adalah akan mendatangkan kerugian bagi orang-orang yang berpuasa tersebut. Makanya alangkah baiknya untuk cara yang paling indah untuk menghindari daripada hal ini adalah ketika memasuki bulan Ramadan, kurangilah kegiatan-kegiatan yang dapat mendatangkan kerugian, yaitu kegiatan-kegiatan yang berkumpul. Setiap kegiatan berkumpul, kalau itu bukan majelis ta'lim, bukan majelis ilmu, secara otomatis akan ada orang-orang yang akan membahas tentang ukhrawi, akan membahas tentang duniawi. Indahnya kalau membahas tentang ukhrawi, tapi kalau pembahasan tentang dunia dan orang yang mendengar, orang yang duduk beserta para orang-orang yang lagi membicarakan tentang orang lain, ini juga akan mendapatkan ganjaran daripada orang-orang yang ada niat yang jelek. Sekiranya orang yang lagi duduk di tempat majlis ta'lim, lagi pembahasan tentang ajaran Islam, pembahasan tentang kebaikan, yang duduk di sini juga akan mendapatkan ganjaran pahala seperti orang-orang yang lagi beribadah kepada Allah dan membahas tentang agama Allah. Pemirsa dimanapun berada, inilah amalan-amalan yang mana
yang dianjurkan kepada kita, semoga kita mampu mengamalkannya setiap hari, dan semoga Allah menerima daripada ampunan dosa kita, dan Allah menerima daripada keridhaan Allah memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu Taala, dan semoga Allah menutup pintu neraka bagi kita, dan Allah menjauhkan kita dari api neraka. Sungguh neraka itu sangat pedih siksanya. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.